banget Gunur Huda, kantaku neng Jakarta ngadu DPR pusat. Oke. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Watin. 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 Dari Parangsumo. Untuk masukan ini juga masukan peristiwa-peristiwa atau sengketa-sengketa yang terjadi di DIY. Ora penting kok. Oh, sudah disengketa nih rakyat ini ramai-ramai. Judulnya Tanahku Tanahmu adalah Hidupmu. Tahun ini dalam kurung 2016 tercatat ada 20 konflik agraria akibat keistimewaan DIY. Tolong DPR. Baik konflik yang sudah tampak atau tersembunyi, kami sebagai warga terdampak sudah berbagai banyak data, informasi, dan bukti kepada berbagai pihak, terutama pemerintah, DPR, LSM, perguruan tinggi, dan media. Tak hanya itu, kami juga sudah memberikan usulan-usulan penyelesaian berikut alasannya. Namun, apapun yang kami berikan dan sampaikan tidak pernah disambut positif. Alasannya, DPR dan pemerintah masih akan mendalami persoalan. Padahal persoalannya sudah cetro, welo-welo, yaitu kumpeni baru lahir merampas tanah pada dan tanah negara. Dengan dalih tanah-tanah itu Sultan Ground dalam kurung SK atau Pahwalaman Ground dalam kurung PAG. Padahal ini seperti muda. SK dan PAG dalam kurung Risda sudah dihapuskan dengan resi yang di pusat yang saya mengungkapkan. Satu, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Dua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Tiga, UUPA tahun 1964. Empat, PP 28 tahun 1961. Lima, Keputusan Presiden nomor 33 tahun 1984 tanggal 9 Mei. Luar kepala rakyat cilik pada enam, Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 1984. Tujuh, Perda DIY nomor 3 tahun 1984 tanggal 22 September. Lue apa menang? Siapakah sultanan yang dilahirkan Gianti 1755? Lah, adalah bentukan VOC yang tidak pernah merdeka, garing berdaulat, dan tidak pernah memiliki tanah dalam kurung tanahnya pinjaman VOC. Tidak percaya? Baca perjanjian ganti tahun 1955 dalam buku karya Sukanto dalam kurung 1953 yang berjudul Sekitar Yogyakarta tahun 1755 sampai 1825 maupun karya Purwadi dalam kurung 2015 yang berjudul Perjanjian Gianti. Baca juga Perjanjian Klaten 1830 yang jadi dasar luas DIY sekarang. Masih kurang? Baca Perjanjian Politik antara Sultan Hamengkubuwono dengan pemerintah Belanda 18 Maret 1940. Demikian juga dengan Pahwalaman, ia dibentuk oleh
penjajah Inggris dengan perjanjian Pakualaman 1 dengan Raffles tahun 1813. Suara jam? Miss Kitty kok. Suara raja, kasultanan, dan pakualaman bentukan penjajah sudah tidak ada. Sudah diakhiri oleh Sri Sultan Habi 9 dan Pakualam 8 melalui amanah 5 September 1945. Saya kira sudah cukup Pak Watin, waktunya sudah. Oke, okay. Nah saya kita bagikan tulisannya. Aku lagi janji-janji tentang usulan dari warga saya, APE pergaes tentang pertanahan dihapus. Terima kasih Pak Watin. Oke. Tulisannya bisa dibagikan. Ya. Yang pokok satu moderator ya. Dan kedua dari PAN yang mengadakan. Ya, oke. Okay. Ya, mungkin bisa dibantu oleh teman-teman. Ya, bisa dibantu oleh teman-teman. Berbagikan, silakan. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Jago poli biar saya gigi. Oke. Ini sudah yang di Jakarta Pusat tak derek kayak gini. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya yang dari sebelah sini mohon maaf agak bersabar yang lain. Silakan Pak.